konsentrasi Golkar ya karena ada komisi satu ya kita nanti. Biasanya komisi satu nanti lapor ke kita. Okay. Ini komisi satu. Tidak diadopsi ya bang ya, masih tetap pidana ya bang. Kalau yang Bang Ade, ini soal pengakuan TPS kemarin di pengadilan kalau dia menandatangani surat penyelidikan terhadap kabar eskrim atas penerimaan uang tambang ilegal di Kalimantan Timur. Dari komisi itu mungkin ada desakan agar kasus itu dibuka kembali atau diusut tuntas? Ini kita kan belum rapat dengan Kapolri. Mestinya kan Pak Kapolri hari ini, tetapi ada hal yang diminta untuk menunda rapat tersebut. Jadi kita tunggu saja lah nanti kalau rapatnya mau. Dan Pak Kapolri kan juga urusan-urusan ini sudah tegas ya. Dan kemarin juga sudah suruh memproses orang-orang kemarin yang sempat viral-viral dan lain-lain itu kan. Dan juga memproses yang ilegal-legal. Jadi Pak Kapolri juga sudah bertindak. Jadi kami Komisi 3 melihat ya Pak Kapolri sudah tegas dan baik dalam bertindak. Kita tunggu saja nanti kalau rapat dengan Kapolri hal-hal yang tersebut ya kita bisa bertanya. Rapat ini sudah jadi kapan ya Pak? Minggu ini Pak, minggu depan. Dan kita reses sampai tanggal 16 ya. Tapi kita lihat berapa. Tapi dipastikan berarti masa sidang ini akan ada rapat lagi dengan Kapolri. Pastinya ada. Oke. Oke, thank you ya. Terima kasih. Ini komisi satu belum lapor, so suratnya baru di pimpinan DPR belum masuk ke komisi. Nanti kalau masuk ke komisi, pasti pimpinan komisi satu lapor. Nanti kita ini begini. Jadi kami masih menunggu. Maksudnya yang